Apakah hukumnya kalau kita ambil dulu borang kawan kita, baru kita kabur barang kawan kita, baru kita kabur ke dia? Dia ambil dulu barang orang, lepas tu kabur kemudian. Boleh atau tidak? Jawabnya, boleh, tak boleh dan boleh. Bila bolehnya, kabur dah. Boleh. Bila tak boleh, tak kabur lagi. Macam soalan. Ambil dulu. Ha, nampak? Ambil dulu, sekarang baru kabur. Eh, kawan ni balik tengok, lori tak ada. Faham tak? Ha. Dia pering bunyi ada kalau berang. Eh, lori pun ada kalau berang eh. Aku ambil dulu ni baru kabar ni. Ah, ha, sudah kerja. Kalau kawan tu tak ada masalah, tak apa. Kalau ada masalah, ada orang nak sewa gitu gini, nak perbalahan. Ah, ha, tak boleh. Dan bila pula bolehnya? Jika dia tahu dah kawan ni, kalau ambil dulu, tidak marah. Hukumnya boleh. Faham tak ke? Memang dia ni, kalau kita ambil barang, dah ambil, memang boleh. Baru boleh ambil. Ha, faham? Kalau tidak begitu, kalau aku ambil dulu marah kedok, mau kedok ha? Ada kerja kedok, ada kerja kedok, tak boleh ambil. Nah, yang boleh ambil dulu ialah kawan kita, jiran kita, kita ambil barang dia, karang bawa kabar, memang tak marah pun. Ha, ha, rapat sangat dengan jiran dia. Nah, umpamanya jiran dia balik bawa dia kabar. Eh, ani ani eh, aku pakai tu semua nyapu siapa, gerak, kereta lobi apa semua aku buat kerja sikit. Dia kata, tak apalah, aku rapat dengan mu lama dah. Ambil semua mu lama mu belaka, tak apa. Faham lagi? Ha, ni ada ni, buat pergi belaka lep mu. Aku tak ada kisah. Ha, boleh ambil eh. Dia pun panggil kawan-kawan, aku semua buat lagi. Dah, soalan seterusnya.